Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Qodri selaku Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati, yang terhormat Bapak Ibu Guru Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Dai Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati, serta hadirin dan para sahabat dai dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam, marilah kita bacakan kepada junjungan kita Habibana Nabi Yana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tak lupa kepada para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya. Semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya Nadia Khairia Zaratul Ula dari kelas 12 IPA 2 untuk menyampaikan ceramah yang berkenaan dengan pentingnya membangun generasi muda yang berakhlakul karimah. Seperti yang kita ketahui, generasi muda adalah generasi masa depan. Alangkah indahnya ketika generasi muda memiliki akhlak, sifat, dan perilaku yang dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya prihatin dengan keadaan pemuda yang sekarang yang bergaul tanpa adanya batasan agama. Karena itu, akhlak pemuda semakin jauh dari agama dan etika yang ada. Tidak sedikit pun pemuda yang jauh dari agama. Sering kita lihat orang muda minum khamar untuk mabuk-mabukan, dan setelah itu dilanjutkan dengan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Khamar ini adalah gambaran umum tentang suatu makanan maupun minuman yang memabukkan, sehingga terkadang pengguna tidak sadar apa yang dilakukannya saat itu. Sungguh, ini diharamkan oleh agama Islam. Sebagaimana dalam firman Allah, Quran Surah Al-Ma'idah ayat 90. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisir innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzum min amalish shaytani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, serta mengundi nasib dengan anak panah merupakan perbuatan yang kecil, dan itu termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, pemuda sebagai estafet kepemimpinan di masa yang akan datang, marilah kita berakhlak sesuai dengan tuntunan agama Islam. Hendaklah para pemuda berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, agar mereka tidak tersesat di kemudian hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang berakhlak baik. Artinya, akhlak para pemuda sekarang semakin jauh dari agama. Padahal, mereka adalah harapan masa depan
yang akan memimpin bangsa ini di masa yang akan datang, termasuk oleh kedua orang tuanya. Peran orang tua dalam mendidik anaknya dengan ilmu agama sangatlah diperlukan, supaya anak terhindar dari perbuatan keji yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga partisipasi serta motivasi dalam lingkungan dan masyarakat juga berpengaruh dalam mendidik dan membangun generasi muda yang berakhlakul karimah. Semoga kita semua termasuk generasi muda yang hebat, berilmu, serta berakhlakul karimah. Amin ya Rabbal Alamin. Anak pesantren hafal Al-Quran, anak kau sedang jalan-jalan, maafkanlah bila saya ada kesalahan karena saya masih dalam belajar. Burung perpati, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahu afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.